Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Dista Tri Utami, NIM SP21003, Program Studi Sarjana Kebidanan. Di video ini, saya akan mempraktikkan cara memposisikan pasien Tlenderenberg. Selamat menyaksikan. Verifikasi data pasien. Nyonya Meli, usia 22 tahun, tempat tanggal lahir, Boyolali, 8 April tahun 2000. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan memposisikan pasien Tlenderenberg adalah 1 buah bantal. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Ibu. Apakah benar dengan Ibu Meli? Iya benar. Tempat tanggal lahir Boyolali 8 April 2000? Iya. Baik Bu Meli, perkenalkan nama saya Dista Tri Utami. Ibu bisa memanggil saya Bidan Dista atau Bu Dista. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan memposisikan Bu Meli Tlenderenberg ya Bu. Yakni posisinya kepala lebih rendah dari kaki. Untuk prosedurnya, nanti saya akan memindahkan bantal yang ada di bawah kepala ibu ke bawah kaki ibu. Nah, tujuan tindakan ini untuk melancarkan aliran darah ke otak ya bu ya, karena tadi pagi tekanan darah ibu adalah 80/60, itu masuk dalam kategori hipotensi nggih bu. Jadi agar tekanan darah ibu nanti kembali normal. Saya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit untuk melakukan tindakan ini. Bu Meli tidak perlu khawatir karena saya akan tetap menjaga kerahasiaan ibu selama tindakan. Sebelum saya memulai tindakan, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, apakah Bu Meli sudah siap? Sudah. Baik, langsung saja kita mulai nggih Bu. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk menutup sambiran dan tutup ya Bu ya. Menjaga privasi klien, menutup sampiran. Cuci tangan 6 langkah. Baik Bu Meli, saya sudah selesai menutup sampiran dan cuci tangan. Langsung saja kita mulai ya Bu ya. Untuk prosedurnya nanti saya akan mengambil bantal di bawah kepala Ibu. Saya akan bantu ibu untuk mengangkat kepalanya. Dalam hitungan ketiga nanti ibu minta tolong diangkat ya bu kepalanya. Baik, saya ambil ya bu ya bantalnya. Diangkat kepalanya ya bu. Saya hitung 1, 2, 3. Saya ambil ya bu ya. Baik. Apakah sudah nyaman ibu? Sudah bu. Baik, saya pindahkan bantalnya ke bawah kaki ya bu ya. Untuk prosedurnya sama seperti tadi. Dalam hitungan ketiga nanti ibu silakan mengangkat kakinya ya bu ya, saya bantu. 1, 2, 3. Saya pasang bantalnya ya bu ya. Baik, sudah. Apakah Ibu Meli sudah nyaman? Sudah bu. Bagaimana perasaan ibu setelah saya posisikan Tlenderenberg? Menjadi lebih nyaman dan sudah tidak pusing lagi. Baik, alhamdulillah. Bu Meli, tindakan telah selesai dilaksanakan. Saya akan kembali lagi dalam 1 jam kemudian untuk mengukur tekanan darah ibu ya bu ya. Ya. Saat ini saya akan kembali ke ruang jaga. Sebelum saya kembali ke ruang jaga, apakah ada yang ingin Bu Meli tanyakan? Tidak ada bu. Baik ibu, kalau tidak ada yang ingin ibu tanyakan, nanti apabila Bu Meli memerlukan sesuatu, ibu bisa memencet bel yang ada di samping tempat tidur ibu atau meminta bantuan keluarga ibu untuk memanggilkan saya ke ruang jaga. Oke, terima kasih bu. Baik, saya pamit kembali ke ruang jaga ya bu ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi bu. Waalaikumsalam. Selesai melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah.